podium gitu. Yeah. Itu diputuskan lah sejak akhir tahun 2020 itu kita rapat dengan BIN, dengan KPK, Polri, Jaksa Agung gitu. Lalu kita ini yang terbesar 10 gitu. Tapi itu yang harus diselidiki kemudian disidik. Yang baik, angkanya sudah fix tentu saja itu laporan dari KPK yang baru saya terima minggu yang lalu. Berasal dari pemeriksaan dengan tujuan tertentu itu ada yang mengarah ke sana gitu. Pak Mahfud, tentunya ketika sedang diselidiki, oknum-oknum ini mungkin akan melakukan perlawanan, Pak. Mungkin akan membuat ketidakstabilan juga di Papua. Pemerintah sudah mengantisipasi ini, Pak Mahfud? Iya, itu yang selalu terjadi sejak dulu. Kalau mau diperiksa, lalu terjadi ke ini, terjadi semacam gerakan-gerakan. Meskipun sebenarnya sih, karena waktu itu kita pendekatannya daripada ribut-ribut, kita persuasif aja dulu pelan-pelan gitu. Tapi kan desakannya kemudian kan, masa mau begitu terus? Mari kita melangkah lebih maju. Kalau presiden itu kan sudah jelas, penegakan hukum itu harus sungguh-sungguh. Yang pendekatan politik juga harus hati-hati agar tidak menimbulkan kekisruhan gitu. Nah itu. Baik. Jadi